tuh. Halo guys, kali ini kita akan melihat cara pemasangan gypsum untuk dinding rumah kamu guys. Caranya sangat mudah guys, dengan modal nyampe 100.000 guys, kita sudah bisa mendapatkan dinding yang bagus guys. Ya guys, ini kita akan lihat caranya guys. Oke guys, pertama kita buat ukuran dulu guys, ukuran di dindingnya dulu, kita buat garis, kita buat ukuran desain dari list gypsum yang nanti akan kita tempelkan. Jadi kita buat ukuran dulu ya guys, agar hasilnya maksimal. Lalu kita gosok yang dinding yang kita tempel dengan gypsum tadi agar nanti lengket, dan untuk membersihkan kerak-kerak atau kotoran atau tembok yang sudah lama usang guys. Oke, kita buat campuran lemnya dulu guys. Campuran lemnya adalah lem gypsum dicampur dengan air dari lem putih guys, bisa lem Raja Wali atau merek lainnya guys. Aduk secukupnya, jangan banyak-banyak guys, karena nanti akan cepat keras guys. Nah, setelah itu kita tempelkan lem itu di gypsum, belakang gypsum ya, kiri kanannya aja, tengah-tengahnya nggak usah, nanti biar nutup, cepat nutup guys, cepat nutup dan tidak kebanyakan, jadi nanti tengahnya akan kena lem dari sininya. Lalu kita tempel guys, kita tempelkan dengan pelan-pelan guys, jangan keras-keras karena gypsum ini adalah ringan dan gampang patah guys kalau kita masukkan dulu keras. Jadi kita ikuti garis yang kita buat tadi. Oke guys, sekarang cara pemotongan guys. Kalau untuk ukuran yang kecil-kecil, untuk membuatnya kita kan perlu ukuran, jadi pakai ukuran dan siku biar hasilnya maksimal guys. Untuk motongnya pakai gergaji biasa aja, gergaji kayu biar mudah, karena gypsum itu gampang sekali untuk potong. Kita potong agar mudah ditempelkan nanti. Jadi kita sistemnya dipotong semua dulu guys, baru kita lem biar lemnya nggak keras guys. Kalau kita potong terus lem nanti lamaan guys. Jadi kita potong semua dulu, baru kita lem biar mudah guys. Ini sangat mudah guys, kalian bisa membuat sendiri dan memasang sendiri di rumah guys. Atau kalau kalian tidak bisa masang, kalian bisa menghubungi kami guys, menghubungi City Rons, ada di WA kami 082-331-518-779 guys. Kita siap mengerjakan interior, berbagai interior rumah, cafe, toko dan lain sebagainya guys. Jadi kita amplas dulu yang kasar-kasar guys, setelah kita potong, sebelum kita kasih lem biar rata ditempel di temboknya guys, dan tidak menonjol-nonjol karena bekas dari serat-seratnya masih ada biasanya guys kalau di gypsum itu. Setelah rata baru nanti kita lem pakai lem gypsum campuran tadi guys. Sangat mudah guys untuk memasangnya. We'll be right back.
Oke guys, telah terpasang semua guys terus gypsum yang akan kita jadikan hiasan dinding. Ini udah terpasang guys, tinggal finishing guys. Kita rapikan yang kasar-kasar, gunakan amplas dan alat lainnya. Kita amplas dulu sebelum kita cat guys, biar rapi hasilnya. Sekarang kita mulai pengecatan guys. Kita cat sesuai dengan kesukaan kalian. Kali ini kita akan mengecat dengan warna abu-abu muda guys. Abu-abu muda karena kalau di dalam rumah abu-abu tua terlalu gelap guys. Ini jadi kita pelan-pelan kita cat guys. Kita dengan anak-anak ini ceritanya. Terima kasih untuk belajar. Tinggal catnya sudah finishing guys, sudah hampir selesai. Kita lihat yang masih bentong-bentong, masih banyak yang belum tercat. Lalu kita menggunakan cat merek. Merek Jotun guys, cat sebuah. Kita beli yang ngedof ini guys, harga satu kaleng itu sekitar 150-an guys, 150.000. Nah ini udah jadi guys, sudah jadi. Kita lihat udah jadi kan guys, gimana? Oke, cukup sekian guys dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.